Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kicap. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Google Kamera untuk Oppo Reno 8T. Nah, Oppo Reno 8T ini merupakan keluaran terbaru dari brand Oppo ya teman-teman. Penasaran seperti apa untuk cara pemasangan Gcam untuk HP ini? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video ya teman-teman, karena nanti link Gcam dan config-nya akan saya sediakan di dalam deskripsi video. Oke, langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire. Kemudian kita download aja aplikasi Gcam-nya. Lalu kita klik bagian opsi config ya teman-teman yang paling atas. Kemudian kita klik save. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam. Nah, jika sudah langsung aja kita back, kemudian kita masuk ke dalam file manager. Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia, kita tahan lama seperti ini, kemudian kita klik salin. Lalu kita pindahkan ke folder download. MGC8.1 kita klik salin di sini. Oke, jika sudah langsung aja kita balik ke dalam aplikasi Gcam-nya. Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Lalu kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi. Nah, maka config-nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman, dan Gcam-nya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.